teri, guys. Masukkan terinya, digoreng sampai kering. Minyaknya dikit aja, guys. Kebanyakan minyak nggak baik, guys. Setelah kering, kita angkat. Masukkan setelah bumbunya kering, kita masukkan daun bawang, daun singkongnya. Daun singkong dimasukkan, kita sedikit biar meresap, guys. Masukkan bumbu penyedap, guys. Teri yang tadi, masukkan teri, kita campur. Ini
Nih guys, sudah jadi oseng daun singkong dan teri guys. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng di WNB Vlog. Terima kasih.